مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة sekali lagi tentang untuk dihadiahkan kepada arwah ibu saya yang meninggal pada 2 minggu lepas. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Tuan Pengerusi Masjid Al-Fadil Sahibul Fadilah Tuan Imam Tuan Kuasa Masjid Kepun Payo Muslimin dan Muslimat Tuan dan Puan-Puan yang rahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita sama-sama rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ini kita dapat sama-sama bersua dalam halaqah ilmu yang insyaAllah akan kita bicarakan sedikit tajuk saat diri berada di barzah, ya, saat diri kita semua tuan-tuan yang masih ada di atas muka bumi ini pastinya akan semua sekali kita ini akan pergi ke rumah kita yang dinamakan barzah. Saya mengambil beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita daripada awal kematian, daripada awal mati sehinggalah tuan-tuan bila mana kita dibawa ke kubur oleh sanak saudara kita, teman-teman, rakan-rakan kita yang sudi menemani jasad kita. Yang ni tuan-tuan, kita mengharapkan bila kita mati nanti, sahabat-sahabat jemaah Masjid Kampung Paya ini sudi untuk pihantar kita. Ini di antara benda yang kita nak tuan-tuan sekalian, bila kita mati sahabat-sahabat seramai mungkin, ya, mereka daripada lepas salat itu turun dia usung jenazah kita untuk dibawa ke tempat asal kita. Impian daripada awal, daripada malikil maut telah mencabut nyawa kita. Bila dah dicabut, saya pernah sebut pada awal pertemuan sebelum ini, jenazah itu masih lagi Allah Ta'ala izinkan
untuk melihat ragam ataupun melihat apa yang berlaku kepada diri dia semasa ia dimandikan, saat yang kedua saat dikafankan, yang ketiga ketika disalatkan, dan yang keempat ketika diturunkan ke liang lahat. Nah, ini saya dah sebut sebelum ini dan tuan-tuan pun sudah makruf. Saat ini kita akan hadapi tuan-tuan sekalian bagaimana kita sendiri Allah Ta'ala masih izinkan untuk kita melihat secara deren siapakah yang menguruskan kita. Saat kita dimandikan, siapa yang mandikan kita? Kan? Siapa yang sudi tentang mandikan jenazah kita? Adakah pada masa itu anak-anak yang Masya Allah kita berikan segala-galanya masa dia hidup, masa kita hidup, masa kita kuih, masa kita duit banyak, masa harta kita bertingkat-tingkat, beri semua kepada anak. Bila kita mati nanti, anak yang kita berikan tadi hartanya, dia sudi tak mandikan kita? Ada yang saya jumpa tuan-tuan sekalian agak sedih bila mana kita minta akak yang meninggal ni, oh mak, apa salahnya akak sudi mandikan? Sampai kesudah tuan-tuan kita minta, dia tak mau. Saya tanya dia, apa sal, takut benar kah? Dia risau tuan-tuan bila orang mati ni macam usian, macam ada hantu kan? Bila orang mati dia comel, takut tuan-tuan, ni bahaya ni orang mati ni, ruh baru keluar. Jadi kita suruh dia tak mau. Sampailah kita kata, kak ataupun abang haji, bila lagi khidmat kita semasa dia masih boleh melihat kita, untuk kita berikan sumbangan terakhir kita. Ni belum ke bumi lagi, ni masa nak mandi ni, boleh tak kita si anak tadi mandikan mereka? Ya, sebab kita akan tengok tuan-tuan, uish, anak aku yang mandikan. Apabila si anak yang mandikan tuan-tuan, sudah tentu berbeda layanan dia. Sebagaimana tuan-tuan maklum dulu mandikan anak-anak masa dia kecil, kita mandikan cucu kita, bukan anak ya, sampai ke cucu kita mandikan. Sayangnya kita nenek dan ni kepada cucu, sampai tak apalah cucu ni saya jaga, padahal dia ada umat dia. Sayangnya cucu, nenek tadi kepada cucu dia sanggup jaga. Saya sebut tadi dalam radio ni 9, saya kata sepatutnya tidak berlaku sebegitu. Bila si anak tadi sudah ada anak, dia pula yang hantar anak tadi ke rumah moh dia untuk dijaga. Habis tu hambil apa? Esek kojok. Ha, yalah, faktor kojo tadi tu memanglah urusan dia. Sekarang ni urusan anak. Jangan kita letak di bahu mu ayah kita. Tugasan mereka dengan kita sudah tamat. Jangan dibebankan pula bebanan itu kepada, nah, mak jaga cucu pula. Kenendeng orang tua tu. Kan? Ha, saya minta tadi, saya kata betulkan balik. Anak-anak hamba kerja sekalipun kata, dikata alasan, saya bagi duit. Duit itu cerita lain. Yang kita berikan kepada mak ayah kita duit 100, 200, 300 itu bukan cerita bayar upah dia jaga anak kita. Kan? Itu memang kewajipan kita. Kewajipan si anak bila mak ayah dia anak tua, dia mesti berikan. Ada satu kes tentang mungkin berlaku sama macam kita. Ayah dia dengan umat ni meninggal, ada anak 10 anak.
Setiap anak itu diberikan harta oleh ayah dia, orang kampung saja. Didapatkan tanah dengan cara boleh sikit-sikit, nobeh sana, nobeh sini. Akhirnya dapat diberikan setiap anak itu satu ekar. Satu ekar tuan-tuan diberikan setiap anak, 10 orang dapat semua. Saya tanya dia, kak, ni tanah ni semuanya ayah saya beri. Sekarang seorang, betul, kami 10 adik-beradik semua dapat. Saya nak tanya, kak, berapa harga sekar tanah ni? Jadi, kalau di Port Dickson, berapa tuan-tuan harga sekar tanah? Kalau satu lot berapa? Jadi, satu lot. Ni pakai topeng ni tak payah cakap besar. Kan? 1,000 lebih. 150. Satu lot ni seka. 10 rumah boleh buat. Kalau rumah teres lah. 10 rumah tuan-tuan boleh buat. Saya tanya dia, kalau seka ni harga dia dalam 300,000. Akak, abang, ni ayah ni baru meninggal. Dia berikan harta dikonvert kepada duit 300,000. Seorang anak dapat 300,000, tuan-tuan. Saya tanya dia, pernah tak akak beri jumlah yang sama kepada ayah? Tapi jawab. Pernah tak kita sebagai anak tadi balas balik harta yang ratusan ribu diberikan dengan kita bagi setiap bulan 500 ke 300 kan? Tak ada juga. Habis tu saya tanya ni, bila hamburi ke emak ya? Dia kata masa raya. Berapa banyak? RM50. RM50. Kau dapat tanah 300 ribu, kau balas ke dia RM50. Itu pun kedekut hangit. Betul tak? Kan? Ini cerita tengah hari tadi lah. Jangan sampai tuan-tuan kita orang tua yang patutnya fokus kita bukan kepada anak cucu jaga dah ni. Kan, tuan-tuan ni tompet tuan-tuan betul dah. Duduk di masjid, kan, temenu, lelap ke masjid. Itu kerja kita sekarang. Jangan lelap ke rumah. Kan, ini lelap ke rumah. Tak ada apa dah, lelap ke sini. Saya dah sebut macam ini dah, lelap masjid, gaji dibayar. Allah bayar gaji tuan-tuan untuk lalap kat sini. Kan? Sebaik tiang ompek je. Kalau tiang ada 100, mahu difaraikan tiang tu. Kan? Jadi ambil tuan-tuan masa yang sangat berharga ni saat kita tua. Ni bakal-bakal jenazah semua ni. Hak tua, habis tu hak muda tuan-tuan. Hak muda pun sama. Jangan orang muda macam saya jangan jobo. Saya muda lagi Ustaz. Muda tak mana? Ya, tak muda pun bila Allah kata aku nak copu hang, diambil eh. Kan diambil. Disebabkan kuliah kita ni masuk tak lama, saya copek sikit boleh. Kan nanti macam lain macam lain ni. Tu tajuk lah. Tak ada mukadimah Ustaz. Ini sebaik ada nasi lemak. Kan logo sikit saya. Kalau tak ada tadi kan, macam habis jengok kan, apa makan malam ni ha? Ramai datang ni. Jadi ompek saat tuan-tuan masuk mandi, masuk kapan, kapan pun sama. Bila anak saya kata, akak tolonglah ni omak meninggal. Ui takutlah Ustaz. Saya gorang nak copu dia. Kan? Betul, kita rasa kecewa. Bila yang meninggal tu mak katakan, anak perempuan sila ke depan, pakaikan baju mak. Dulu kita pakaikan baju dia, macam-macam baju, Kiko lah, baju Adidas lah, boleh semua, mahir tak mahir boleh. Kenapa? Kita mak, kita ayah, sanggup. Kan? Memang tak terbalas sedang, tapi itulah hakikatnya bila nak mati, bila saat kematian kita mesti berlumba-lumba berikan khidmat kepada mereka. Ya, saat salat anak laki jadilah imam. Imam masjid ada pencing sekejap kan.
Saya minta anak-anak tolong ke depan. Tak pandai ke pandai ke pandai gila. Yang rukuk sudah. Kan. Ini mak ke depan dia pergi rukuk. Sebab kenapa rukuk? Sayang ustaz. Semayang jenazah mak dia, dia pergi rukuk. Awak rukuk. Tanda hormat kepada mak dia. Banyaklah kau. Jangan sampai rukuk sudah. Jadi salat, masya Allah, kita yang si mati di hadapan ini tuan-tuan dan pemuslihan rasa bangga. Rasa bangga tuan-tuan, walaupun anak tadi tak balas kepada kita 300 ribu, kan? Dia tak boleh pun baju semahal kita beli, tapi dia boleh kapankan kita. Akhir sekali Allah kata, Nabi kata, kamu akan bahagia saat diturunkan ke liang lahat anak kamu yang sambut, anak kamu yang baik tilam, baik bantal, akhirnya dikebumikan. Maka daripada situ tuan-tuan sekalian, kitab kita ini menyebut ketika jasad orang itu diletakkan dalam kubur. Ketika jasad kita dah diletakkan tuan dalam kubur, ni belum ke bumi lagi ni, belum tanam lagi, letak baru. Maka Al-Quran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat akan mai duduk sebelah kanan. Solat yang kita buat selama ini tuan-tuan, daripada muda sampai mati, dia akan duduk sebelah kanan kita. Talqin belum baca lagi tuan-tuan. Ni masuk saja, tengangu lagi lubang kubur kita. Kubur kata ahlan wa sahlan. Dia kata ahli, ajiman, ajimail, ahlan wa sahlan. Kubur tu kata. Dia dah lama tunggu kau ni ha. Sampai juga no. Kan. Ahlan wa sahlan Haji Zainal. Kan. Kubur tu khabar, bukan saya. Kan. Kau meninggal sungguh parah saya. Kan. Ustaz ni masih mulut dia kata. Masih setakat ni masih lagi lah tuan-tuan, jangan main-main kan saya. Jobor pula ustaz kan. Jadi bila sampainya letak ke situ, kubur dah kata dah ahlan wa sahlan Haji, ahlan wa sahlan Haji, aku dah lama tunggu kamu ni kan. Jadi bila orang turunkan kita, terus tuan-tuan, yang pertama solat akan mengambil tompek dia di bahagian belah kanan. Manakala sebelah kiri pula puasa. Puasa Ramadan, puasa Rejab, besok ke semalam ke tuan-tuan yang kita buat alhamdulillah puasa sunat, dia akan mai dua belah kiri. Kalau puasa ah, kalau tak puasa nehi he. Awak poso tak ada, poso bila? Ha. Dia otomatik tuan-tuan. Tuan-tuan buihnya, dia akan main. Duduk sebelah, sebelah kiri. Manakala di sebelah kepala kita, posisi kepala adalah Al-Quran dan zikir yang kita baca. Quran yang kita baca setiap hari tuan-tuan, sikit ataupun banyak, khatam ataupun tidak, dan zikir termasuklah majlis ilmu. Ini majlis zikir yang kita duduk setiap malam ini akan mai duduk sebelah kepala kita. Yang keempat, sebelah kaki. Sebelah kaki di colah-colah tu adalah Nabi kata apa? Langkah dan perjalanan kita menuju ke tempat salat, ke masjid, ke kampung payo, ke surau, taman desa, permai, surau Haji Syari, surau Selasih. Mana kita pergi ke situ dengan langkah kaki kita, dia akan main package dia tuan-tuan, duduk di ujung kaki. Ompek. Manakala yang duduk topi, yang kawal lain adalah sifat sabar. Sabar duduk ke topi, berada di tepi kuburnya.
Kemudian Allah Ta'ala, setelah kita dah dikambus, dan dikambus ditutup yang lahan, kemudian Allah Ta'ala membangkitkan sekelompok azab. Azab, lalu azab itu tuan-tuan poi ke sebelah kanan. Ni nak test ni. Azab ni Allah hantar sebagai tentera dia untuk test mayat ni. Mula-mula azab tadi akan poi sebelah kanan. Maka solat kata, undurlah kamu ke belakang. Solat kata, hampir jauh. Demi Allah, dia ni si mati ni telah menggunakan seluruh umurnya dengan bersungguh-sungguh, dan kini dia sedang beristirahat dan diletakkan dalam kubur. Siapa yang kenyawa? Yang jawabnya salat kita. Ya, ha, jadi mudah-mudahan tuan-tuan, pakej salat ini lengkap pada kita. Yang kita dah buat tak pernah gagal tanpa si tinggal satu pun. Kalau tertinggal pun tuan-tuan, kita sampai qada. Ya. Qada, wajib qada. Ini hutang kita dengan Allah Taala. Kalau hutang dengan Haji Zainal pun kena bayar, ataupun Haji Zainal hutang dengan CN, dia kena bayar. Ini kan pula hutang kita dengan Allah Taala. Bila mati, roh tak terangkit, tergantung ke tengah-tengah kepada mereka yang meninggalkan hutang. Daripada harta si mati, selalu diperingatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, settlekan hutang si mati, salah satunya hutang dia dengan Allah Taala. Hutang dia mah puasa. Kalau dia tak baik puasa dulu, tertinggal. Kan, maklum puasa sekejap, tak puasa sekejap. Kan, lepas tu tak ganti, tak ingat. Kojak beranak, kojak beranak. Contohlah, masa muda dulu, ingat tak? Kan, dah lupa nak ganti. Mangah tanya, eh kau dah ganti belum? Dah lah, biarlah dia, dah lama dia kata. Anak dah 10 nak ganti aku. Ha, dia main macam tu. Jadi, nak bayar macam mana? Dah meninggal. Kan, ambil harta si mati kita ni, bayarlah fidyahnya. Kalau hutang dengan Allah Ta'ala bab zakat, ambil harta si mati, bayar zakat. Kalau haji ataupun umrah, badalkan. Ni tiga, hutang dengan Allah Ta'ala, puasa, zakat, haji. Salat tak dapat tuan-tuan. Salat ini personal punya. Tak boleh kita faraikan kepada orang yang masih hidup. Ni abah meninggal nanti, antara harta yang abah tinggal ialah hutang salat. Nanti kau tolong ganti ya. Ambil sikit seorang, kau 10 orang ni beradik, ambillah 100 orang seorang. Satu waktu. Mana maunya. Kan? Yang SA punya pun tak ganti lagi, nak ganti yang kau punya. Ganti ke? Tak boleh tuan-tuan. Kan? Dah terlepih, lepihlah. Masuk dalam kubur, dapat ini penumbuk ni. Azab yang pertama ni, dia akan mai singgah dulu. Kalau salat itu tak diganti lagi, dia duduk tuan-tuan, dia akan jawab, hamblah sahaja. Wahai azab, hamblah sahaja. Sebab apa? Dulu masa dia hidup ini, dia tidak menggunakan umur dia untuk sujud kepada Allah. Salat itu tuan jawab. Kan? Jadi sekarang ni alhamdulillah kita selesai bab ni. Jadi solat kata, wahai azam, hang pergi jauh. Sebab apa? Masa dia hidup dia tak pernah tinggalkan solat ini. Setelah itu azab itu mendatangi sebelah kiri. Puasa pun mengatakan hal yang sama. Setelah itu dia poi sebelah kepala. Balik Quran kata. Ini qari, ini mengaji, ini tak pernah tinggal. Kan, bahkan dia hafal. Kan, muqaddam hafal semua. Quran tu berasa bangga dengan tuan punya body ini. Ya.
Manakala bila dia poi tuan-tuan belah kaki, kaki kata tak payah. Kan dulu kawan ni menggunakan kakinya untuk sentiasa hadir ke tempat majlis ilmu dan juga rumah Allah Ta'ala. Dia berusaha mencari-cari, namun yang dia temukan adalah wali Allah yang telah dilindung oleh ketaatannya. Azab ini mencari-cari tuan-tuan, mana tompik dia nak belasah ni? Tak ada. Yang dia bertemu adalah lahirnya daripada jenazah ini sifat apa? Waliullah. Hak mati ini di kalangan kekasih Allah. Yang mati ini di kalangan orang yang Allah kasihi. Allah kasih kepada ruh ini, Allah kasih kepada jenazah ini. Sehingga kan azab pun serenda tuan-tuan, tak ada canah. Tak ada canah kita nak konongkan dia. Maka selanjutnya si azab itu keluar dari kuburnya. Dah tak ada soal pun, tak ada pek jawab, apa nama ni, tak ada pek nak azab si mati ini, maka dia pun keluar. Maka yang kelima, sabar. Sabar kemudian berkata kepada seluruh amal perbuatan. Oleh kerana tuan-tuan ompek ni dah berjaya kawa si mati ni, tuan punya sabar tuan-tuan dia reserve. Dia jadi pemain simpanan. Kan? Dia kata apa? Sabar kemudian berkata kepada amal perbuatan yang lain mengenai diriku. Tidak ada larangan bagiku untuk menemaninya. Duduk belah sini pun boleh. Bila-bila masa saja sahabat ini kata, aku akan temani dia. Musim kawi ke, musim SOP tak ada ke, aku akan teman dia. Melainkan dia kata apa? Melainkan aku telah melihat apa yang terjadi pada kalian. Jika kalian tidak mampu untuk jawab ketika azab itu mendatangi si mati, sahabat kata, aku bersedia menjadi teman dia. Ha, walaupun dia reserve, tuan-tuan, pemain reserve, pemain simpanan eh, tapi dia punya tonggak utama. Rakyatkan juga dia. Kan? Mana tadi? Mocong. Hilang tu. Asah botol. Kan? Sabar Ustaz. Nak latup tadi. Sabar. Kan? Tuan-tuan, sabar ni bosa punya jasa dia tuan-tuan. Tuan-tuan nak marah kan? Sabar. Ustaz pun nak marah. Kacau botol dia tengah syok kan. Dia empat potong lain. Aku, dia mula. Dia mula tu. Tapi kalau boleh sabar-sabar sajalah. Kan? Ujian sebesar mana sekalipun sabar. Sekarang ni buktinya tuan-tuan sabar itu sudah memberi cok moho kepada kita. Kan, Syekh, kalau hang sabar nanti hang mati, hang duduk seorang, kalau yang lain tak boleh kawal, aku yang akan masuk. Salat mungkin adalah lompongnya, boleh juga tapi sikit-sikit lah. Poso, poso, setakat poso, terawih dah. Terawih semain juga tapi kemurkaan dan separuh ya. Poi kepada Quran, Quran pun setahun sekali ya baca. Kan? Itu okey lagi, ada orang langsung tak kenal Quran. Baca tak pernah buka, ni tak pernah buka surat cinta dia. Tuan-tuan marah dia. Tuan yang punya surat ni marah. Sebab kita tak pernah buka surat dia. Kan? Langkah ke muhzin pun jangan poi. Tiba-tiba ada sahabat.
Saya sabar ya, sabar apa? Sabar tak pergi masjid. Sabar tak pergi masjid itu kebelotan. Biar masjid. Sabar ustaz. Tak sabar apa? Tak, saya sabar ustaz. Ustaz ngajak saya pergi masjid. Saya sabar. Sabar apa? Sabar tak boleh. Sabar tak boleh. Sabar tu dia punya cenekir dia. Ni sabar yang betul tuan-tuan. Sabar dengan ujian hari ini, dengan musibah yang berlaku. Setiap penyakit ada ubatnya. Tadi Ustaz Maslim sebut. Kan? Tuan-tuan dengar tak ni? Jika kalian tidak mampu kata sabar, aku bersedia menjadi temannya. Jika kalian sudah cukup baginya, lama deh. Kan nunggu habis-habis masa kuliah kita. Kita nak copik ni ha. SOP ya, isyak aja. Dah masuk belum? Belum? Ah, tak apa. Biasa kan laju. Jika kalian sudah cukup baginya kata sabar, aku akan menjadi simpanan. Simpanan bagi si mati ini untuk mana? Untuk dia berkhidmat kepada jasad dan ruh ini ketika di titiang sirat dan juga fil mizan, ketika timbangan. Kalau lengkap kompet ini tuan-tuan selesai. Ni anak kita belum balik lagi ni. Dia baru selesai ke buminya, imam baca talqin dah ada tuan-tuan. Ini sebelum malaikat munkar dan nakir sampai. Soalan ni. Kan lima benda ni akan berurusan dengan kita ketika paling awal kita masuk kubur. Yo go Ustaz. Kalau tak percaya mati tu. Yo ko kan, jangan ada yo ko lah kan. Nah, saya sebut macam tu je. Kalau tak percaya mati malam ni kan. Saya tuan-tuan, bila mak saya meninggal baru ni, 5 hari selepas itu ayah semai dalam mimpi. Ayah saya muncul dalam mimpi. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, selama ini kita belajar dan kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan idza mata banu adam inqata amalu illa min thalathin. Bila mana matinya anak Adam, terputuslah segala-galanya. Tali-tali kita yang boleh selamatkan kita putus habis. Tali solatnya tak ada lagi dah. Nak solat masa hidup, mati tak ada lagi dah. Kecuali 3 perkara Nabi kata, ini kita semua dah makruf. Sadaqatun jariyah. Yang pertama sedekah jariyah, yang kita sentiasa bawi kepada sesiapa sahaja. Kita bawi ke masjid, ke kampung raya. Ya, jariah kita itu akan mengalir pahalanya walaupun kita yang bagi ini tuan-tuan dah meninggal. Kita dah bawi dah, tapi sedekah itu masih wujud. Quran ataupun apa sahajalah kita sedekah. Satu batu aja, batu beg masjid ni esei sedekah singgin boleh-boleh batu. Kan dinding masjid ni ada saham kita. Sampai bila-bila sekalipun tentang masjid ini dipakai, maka pahalanya sampai kepada sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, awa ilmun yantafi'u bih. Nabi kata ilmu yang kalian pelajari, yang kita manfaatkan. Ilmu yang kita belajar setiap malam ni, malam ni, semalam, tuan-tuan, besok, tentu syahadat dan sebagainya, kita manfaatkan, dia tidak akan putus. Ya, sebab itu ilmu ni kena belajar sampai mati.
kita belajar sampai mati. Ya. Dan yang ketiga, Nabi kata waladun salihun yad'ulah. Anak yang saleh yang sentiasa mendoakan untuk orang tua dia. Jadi bila kita baca hadis ni tuan-tuan, kita tak dapat nak buktikan secara hakikat betul ke orang yang dalam kubur tadi tuan-tuan dapat perihal ni, dapat kebaikan ini. Sekali bila Allah hantar tuan-tuan kepada diri saya dan keluarga, bila ayah mai dalam mimpi di mari selepas kematian, kita tanya dia, ayah mai dengan siapa? Dia jawab, mai dengan mak hang lah, hak meninggal tu. Wah, saya kata kacau ni. Kan, dia mai dengan mak kita yang baru meninggal. Apa permintaan dia tuan-tuan? Jadi dia kata kalau boleh, bukan kalau boleh, dia kata minta sangat teruskan hantar kepadanya, kepada maknya, kepada mak kita ni bacaan sama ada doanya, tahlilnya, al-fatihahnya, segala kebaikan tadi dia minta sampaikan kepadanya. Wah tuan-tuan, bila begitu, Masya Allah, ini hakikat yang kita kena terima. Ya, bila kita masuk kubur tuan-tuan, kita sangat perlu kepada ni hantaran ni. Kan? Jadi tuan-tuan, hatinya nak sambung lagi. Tapi tak apalah, kita berhentilah. Wallahu a'lam bishawab. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.